Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cicak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Di video kali ini saya sedang berada di Tulungagung, yaitu di sebuah pemakaman yang di pemakaman ini seringkali terdengar suara-suara gamelan ataupun gending-gending wayang itu dari sebuah pohon beringin yang sangat besar ukurannya. Dan di sebelah dari pohon beringin itu ada semacam makam yang konon dipercaya sebagai makam dari Mbah Semar. Oke, seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian. Agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya, seperti apa yuk? Langsung saja di Trabas, let's go! Jadi seperti ini ya lokasinya, saya sudah berada di kawasan pemakaman. Dan di lokasi ini, sangat padat sekali, dan mayoritas diberi kijingan. Dan di tepat di pohon beringin inilah kerap sekali terdengar suara-suara gamelan, entah itu gamelan yang jaranan, kuda lumping, maupun yang wayang ya guys. Dan sayang sekali tidak ada bapak juru kuncinya. Dan sebenarnya saya kesini tadi ingin bertemu dengan bapak juru kuncinya, bertanya-tanya, tetapi tidak ada beliau. Ya, saya akan coba spill sedikit saja ya. Saya harus hati-hati karena memang jalannya ya seperti ini. Saya tidak mau untuk lewat di atas dari makam ya, karena menurut saya itu kurang sopan, karena ini adalah rumah dari mereka. Itu ada yang juga dikasih baju-baju, sendal, entah kegunaannya buat apa saya kurang paham, tetapi ini baru guys, ini tanggal 9 kemarin dan perempuan. Amit di izin, permisi, assalamualaikum, salam. Jadi lokasi pemakaman ini karena padat itu dicampur ya. Di depan ini ada yang salib, mungkin ini Nasrani. Dan di sebelah kiri ini yang model kijingannya seperti ini, seperti candi. Dan sudah hilang namanya, mungkin ini sudah berumur yang sangat panjang ya guys. Ada juga yang anak kecil, dan ini ada juga yang hanya disusun batu bata. Amit di izin, permisi. Sangat padat ini, jadi untuk lokasi pemakamannya. Ini ada juga yang salib-salib, banyak guys, jadi yang salib-salibnya. Jadi di pohon beringin yang sebelah sana itu, amit di, keluar tunjuk. Ini di sebelah ini, dan di sampingnya itu adalah dari makam Eyang Semar. Ya, itu terlepas benar atau tidaknya, saya juga kurang paham ya guys. Jadi saya berharap tadi ke sini itu ada bapak juru kuncinya, saya akan bertanya apakah betul. Ternyata tidak ada ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya akan coba spill sedikit. Kalau ini saya bingung guys. Ini mau lewat sini, tapi ya lewat sini saja lah. Saya tidak mau lewat tengahnya, jadi harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Amit, permisi, izin. Ini ada juga yang ada benderanya Indonesia, dan saya tepat berada di bawah pohon beringin yang sangat besar sekali. Seperti ini, jadi
Amit nggih izin. Ini ada juga yang sudah hancur. Saya lewat mana ini, guys? Oke. Lanjut saja ya. Amit nggih izin. Permisi. Oke, jadi di sini di lokasi pohon beringin yang sangat besar ini seringkali terdengar suara-suara yang ya gamelan ataupun jaranan. Amit nggih izin kula rekam. Ngapunten ya putune ndamel konten. Ya mungkin kalau pohon beringin yang sangat besar ini ukurannya usianya juga sudah mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya guys. Bisa dilihat dari ukurannya yang sangat besar. Amit nggih izin permisi izin ngerekam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Wah sandung guys. Wah ini sandung ini batu nisan yang ini. Ya betul. Amit nggih ngapunten. Amit izin. Izin rekam. Assalamualaikum salam. Nah di depan saya ini adalah sebuah makam yang dipercaya sebagai makam dari Mbah Semar. Amit nggih izin kula rekam. Dan ini guys ini pohon beringinnya jadi tepat di sebelah dari makam yang dianggap keramat. Amit nggih izin nggih kula rekam. Dan tetap saja digunakan sebagai tempat-tempat ritual tertentu. Untuk lokasinya sangat bersih. Dan dikasih seperti ini. Ini mungkin ada tulisannya, coba dilihat dulu. Amit nggih izin. Oh kosong, tidak ada. Saya akan coba lihat sedikit ke makam yang ini. Amit nggih izin. Seperti ini jadi makamnya. Bunga. Ada juga bekas-bekas minyak. Dan juga bekas-bekas dupa. Entah itu dibuat ritual maupun hanya untuk wewangian saja. Jadi seperti ini ya lokasinya. Pemakamannya sangat padat sekali dan bahkan mayoritas di kijing ya. Mungkin supaya tidak digeser, digusur makam baru. Seperti ini makam dari Mbah Semar yang menurut cerita seperti itu. Terlepas benar atau tidaknya ya, saya sendiri juga kurang paham ya. Karena memang bapak juru kuncinya tidak ada. Dan mungkin ini digunakan sebagai tempat ritual-ritual maupun para pengunjung yang datang ke sini untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan cukup merinding guys ya di lokasi ini di bawah dari pohon beringin yang sangat besar ini. Ya mau tidak mau percaya atau tidak percaya itu tetap saja. Kalau pohon yang berukuran sedemikian besar ini usianya sudah lama dan yang jelas pasti ada penunggunya, tetapi saya di sini hanya ingin merekod saja, ngambil video, tidak ada niatan-niatan yang lain. Ya, mungkin kalau saya punya salah ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Saya akan coba taruh kamera dan berdoa kepada beliau terlebih dahulu. Thank you.
Dan di tempat duduk saya ini sekarang, saya merasakan, dan mungkin dari tadi ya guys, saya merasakan hal yang berbeda, tidak sama, ya semacam ada hal-hal yang merinding, dan saya merasakan ada yang panas dan juga ada yang dingin, entah itu benar atau tidak, atau mungkin hanya perasaan saya saja. Tetapi yang saya rasakan semacam itu. Saya sudah kirim doa dan saya akan coba berkeliling dan akan merekod pohon yang sangat besar ini ya guys, pohon beringin. Oke, langsung saja ya. Dieksekusi ke pohon beringin yang menurut cerita selalu mengeluarkan suara-suara gamelan saat malam-malam tertentu dan setelah ditelusuri di apa diikuti bunyinya itu berasal dari pohon yang ada di depan ini. Yuk langsung saja ya. Saya akan coba melihat berkeliling sedikit saja ya. Ya, mungkin barangkali ada kalau tempat-tempat seperti ini mungkin ya ada semacam sajen ataupun yang lainnya. Itu guys bisa dilihat sudah sampai sana itu ke sana. Dan di sebelahnya itu juga ada dua pohon beringin yang meskipun ukurannya masih kecil, tidak sama seperti yang ini. Ya, mungkin itu umurnya juga sudah lama ya. Dan di sini di tempat saya berdiri ini, saya merasakan dingin sekali, guys. Tidak sama seperti yang di sana tadi di sebelah makam. Di sini saya sangat merasakan dingin, padahal ini tidak ada angin. Seperti ada angin sedikit-sedikit yang berhembus. Untuk dua pohon yang ada di depan saya ini, pohon beringin ini seperti pintu gerbang. Nah, apalagi di sini. Di lokasi ini sangat dingin, guys. Seperti ada angin yang bertiup, tetapi ya seperti ini keadaannya, tidak ada. Bahkan pohon-pohon pun daunnya juga tidak bergerak ya. Itu ada satu buah makam yang dikurung di pagar besi, entah gunanya apa, saya kurang paham. Mungkin sesepuh di sini. Amit ge izin. Itu ada sebuah semacam lorong tuh guys. Ya mungkin bagi kalian yang mempunyai mata batin ataupun yang melihat video ini anak-anak indigo maupun semacamnya mungkin bisa tahu ya lokasi yang ada di sini itu seperti apa. Dan sayang sekali tidak ada bapak juru kuncinya, saya tidak bertemu. Saya sangat berharap ada bapak juru kuncinya. Untuk makam yang ini saya heran guys. Ini ada namanya ini di sini Ibu Karmi dan yang bawah ini kakinya. Ya. Ini kaki. Ini kepala. Tetapi yang ini tidak ada lawannya. Ada juga batu bata yang sangat besar. Dan batu bata yang besar ini ada juga bahkan bermotif. Kalau batu bata seperti ini yang besar bermotif ini mayoritas adalah batu bata peninggalan dari kerajaan Majapahit ya. Tahu saya seperti itu. Saya masih bingung dengan makam yang ini. Ini bagian kepala, ini bagian kaki, tapi yang ini tidak ada lawannya ini. Tapi ya entahlah, saya kurang paham. Jadi ini ya, pohon beringin yang sangat besar, Semare Jati Wayang. Amit nggih, kula rekam izin. Lokasi ini yang seringkali menimbulkan suara-suara gamelan, jaranan maupun wayang, ya di lokasi ini. Yang sangat padat sekali pemakaman di lokasi ini. Oke, saya akan keluar.
ke arah pintu keluar lagi ya, karena tidak ada bapak juru kuncinya. Oke, jadi kalian juga bisa sudah melihat seperti ini pemakaman Semar Jatiwayang yang dianggap sebagai makam dari Mbah Semar, berada di belakang sana tadi, dan juga pohon beringin yang sering memunculkan suara-suara gamelan jaranan maupun wayang. Terlepas dari benar atau tidaknya ya, saya di sini hanya merekod saja dan menjelaskan narasi seperti yang saya ketahui di artikel. Sayang sekali bapak juru kuncinya tadi tidak ada, saya tidak bertemu ya guys. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.